maksudnya terdakwa ini, kalaupun memang secara tertulis si seyogianya memang harus ada surat tertulis senantiasa, yang pertama-tama itu adalah koordinasi. Nah, karena kemarin itu kita hanya memang menyuratnya ke Ketua Pengadilan Negeri, karena mengingat Ketua Pengadilan Negeri lah yang mempunyai acara terkait dengan proses persidangan ini, kami masih tersebut. Tetapi kalaupun memang itu yang diharapkan oleh Bapak Ketua Majelis, maka kami akan berkoordinasi kembali dan meminta secara pasti terkait dengan surat yang sebagai alat untuk melakukan dasar pemeriksaan. Iya. Pada kesempatan ini saya selaku jaksa penuntut umum meminta ditunda dulu sambil saya meminta suratnya pengakuan dari Dirjen PAS. Kalaupun suratnya itu tidak dikeluarin, saya tunduk untuk kan dari sisi dari PAS-nya ya. Nah, berkenaan dengan keluar masuknya terdakwa di lembaga, bahasa saudara kan kirka itu tadi. Keamanan, silahkan nanti lanjutkan, kan begitu ya. Pimpinan juga karena memang secara ingin jangan sampai ada perpikiran majelis berpihak atau apapun ya, bisa dipenuhi. Walaupun secara kemarin kita juga sudah menolak ya. Itu Allah. Begitu juga mantan pembunuh, mantan gadis yang dibunuh di Lembang. Kebetulan saya ketua majelis juga masih sidang. Karena ini itu SKB dari Kejaksaan Agung ya, dari kami dan dari Lapas. Kami tidak berani mengambil itu karena itu dari di hadapan persidangan ini pun ketua majelis pernah mengungkapkan untuk pemeriksaan terdakwa saja. Kami hormat dengan keputusan tersebut. Tetapi kalau dikatakan sepenting apa, semua sama Bapak. Tidak ada hal yang penting dalam persoalan ini. Ini hanya memang hanya semata-mata terkait dengan pembuktian material. Di kami terkait dengan supaya perkara ini berjalan, mau membuktikan persoalan ini secara nanti keluar, tekanan keluar itu ada isolasi dua minggu. Itu dipastikan dulu. Coba nanti dalam hal saudara mau gimana ngerti saya pertanyaan ya. Ya, tunggu alasannya ingin dihadirkan di DPO gimana nih? Alasannya tadi kan kamu sudah dengar terkait dengan pembuktian materi kita kan bukan mau mengada-ngada karena memang banyak yang harus kita kasih lihat konfirmasi sama dia itu hanya untuk memenuhi apa namanya dakwaan kita bahwa ini ada catatan-catatan yang ada dalam dakwaan itu yang harus kita perlihatkan sama dia. Kalau misalnya ada satu di sana satu di sini kan jadi repot caranya. Iya nggak bisa secara virtual itu nggak bisa. Bukan nggak bisa sebenarnya bisa tapi kan sekarang kan PPKM kan sudah dicabut. Iya. Sudah dicabut kalau sudah dicabut gitu. Nggak ada alasan lagi untuk aneh-aneh deh. Bagaimana caranya kita mau? Apa istilahnya memperlihatkan semua apa-apa itu memang secara online juga memang mungkin kan tapi kan lebih bagus kalau berhadapan langsung.